Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan daily saja ya guys ya, karena nggak banyak event, dan langsung aja intro. Langsung saja kita menuju ke sini guys dan menyelesaikan sisa-sisa daily yang belum aku selesaikan di sini guys ya. Wah, share reportnya ini dari mana guys ya? Battle Royale tinggal ini doang soalnya dailynya guys. Eldorado kali ya. Melakukan attack campaign kelas dulu. Mungkin di campaign kelas ada kali ya. Di sini aku campaign kelasnya attack yang normal aja ya guys ya, biar ada chance buat dapat cewelnya gitu guys, karena lagi ada misi yang lagi ada quest atau event ya guys ya yang membutuhkan cewel gitu guys. Makanya aku lagi butuh cewel di sini guys. Walaupun cuma 46 ataupun di bawah 100 gitu guys ya, cewelnya lumayan lah buat free player kayak aku ini guys. Oke, nice. Oh ya, bisa share with friends tuh. Nanti akan aku share nih selanjutnya ya. Oke. Oke, attack. Langsung saja ya guys ya. Dan rencananya nanti malam juga akan live streaming lagi nih guys ya, untuk di Lord Limpianya guys. Oke. Return. Kita akan open lagi, attack lagi guys ya, dua kali attack lagi nih. Oke. Oh iya, aku belum ngecek di ininya guys, campaign shopnya. Siapa tahu ada shard clip special yang ketiga ya, atau yang prime. Kita akan cek dulu nanti. Oke. Namanya panjang-panjang banget ya guys ya, nama bot Isleta Elements. Oke, mau aku incar pakai pentasnya, udah hancur duluan. Nice. Oke, nggak dapat cewel, tapi nggak apa-apa ya guys ya, karena emang random sih, namanya juga random ya kayak gitu guys. Sini dapat cewel, nice. Sisa Eldorado sama Battle Royale ya. Aku nyari Inferno Armada 6 ya. Bukan, sekarang sudah menjadi oranye guys untuk Dragon Heart-nya guys ya. Berarti ganti lagi nih cari partnya. Kita akan cari yang mana nih ya kira-kira. Ini Dust 3, Dust 7, Legend 7. Ini Dust 3, Dust 6, Legend 6, Dust 1, Dust 6, Legend 3, Legend 3, rata-rata Legend 3 ya. Ini Legend 5 ya. Sebentar, yang masih kurang ini ya, yang pasti masih kurang nih. Yang ini masih bisa, ini masih bisa. Ini oke, kita ini dari mana nih? Dust 2, Dust 7, Legend 5. Dust 2, Dust 7, Legend 5 yang kira-kira sama gitu guys. Dust 2, Dust 7, Legend 5. Nah ini ya, Dust 7 aja dulu guys ya, karena sama ini sama yang sebelah kiri. Oke. Nah, untuk tips untuk nyari partnya itu di hari Sabtu Minggu ya guys ya, karena dapat partnya itu double-double seperti tadi guys. Oke, kita akan cek dulu di shop, campaign shop. Oke, ada full striker shard ya, nice banget di sini. Kita akan tukar. Nah, aku akan ngumpulin mystic energy atau mystic power ini ya. Itu hanya untuk membeli ini, guys. Jadi aku nggak kegunakan untuk upgrade spell ataupun apapun di sini. Yang penting spell mah buat misi doang, guys. Nggak jarang aku gunakan spell, guys. Walaupun di battle royale pun aku nggak pakai. Aku tag-nya selalu tanpa spell. Oke, ini aku akan klaim dulu yang di guild base. Sebentar. Dapat max crew dan max currents. Itu buat guild pot ya, buat upgrade guild pot. Kalau sudah level tinggi guild potnya, guys. Oke. Okay. Ini kita bersihkan. By the way, di sini aku sudah meditasi atau belum hero-nya nih. Siapa tahu kelupaan. Oh, ini kok ganti formasinya guys. Oh ini ya. Oke, masih ya, 1 jam lagi. Kita cari saja di sini, kita bersihkan. Oke, selesai, dan kita akan menuju ke Battle Royale guys. Comet Fort, langsung saja kita hajar guys. Oke. Okay.
Waduh, sisa bangunan doang ya. Gak ada hero nya kayaknya nih. Satu doang ya, si Pounder doang. Oke, rata. Total damage nya di sini berapa nih? 1 miliar kah? Ah, berapa guys? Bingung guys. Banyak banget ya, 1 miliar atau mungkin berapa tuh? Triliun mungkin. Brotherhood, oke. Kita akan ratakan lagi guys. Ini salah siapa ya, mereka enggak, teman-teman guild ini enggak langsung attack yang muda-muda ini. Kalau aku dulu ya, waktu masih kecil tuh pas battle royale reset langsung aku hajar guys, mumpung masih muda gitu guys ya. Karena dulu aku damage-nya itu enggak terlalu gede, jadi mumpung masih ada yang muda aku langsung ratakan guys. Tapi entah ini kenapa di guild ini guys, para enggak ini guys ya. Kesempatan nih sebenarnya guys ya, menyanyiakan kesempatan gitu guys. Kalau udah kesini kan mereka enggak bisa langsung auto win gitu guys ya. Oke, di sini kita akan cek exchange point eventnya. Gua akan ambil yang ini dulu kali ya. Sebentar. Gua akan up untuk di klipnya Shooting Star kalau enggak salah yang bounty. Nah, ini iyalah aku akan ambil yang clip dulu guys. Aku akan ambil yang clip buat upgrade yang di Shooting Star tadi ya guys ya. Nah, ini clip ini bagus guys buat Shooting Star, karena setiap beberapa kali pasti ketek itu guys ya, itu akan meng-silence target. Dan kalau misalkan targetnya itu terkena silence dari efek clip ini, maka damage yang target tersebut terima itu lebih gede guys ya. Jadi akan menerima lebih banyak damage. Tapi habis itu counter dengan Enchantress ya. Ya walaupun seperti itu, ini masih bisa digunakan kalau sampai late game ya. Kalau sampai late game pengguna ya, clip ini belum meninggo ya, ini masih mantap guys. Karena namanya juga JVN Enchantress ya, itu ada batasnya guys. Gak sampai akhir, cuma 30 detik kalau nggak salah. Kita cek Enchantress berapa defense-nya, berapa lama. 20 detik ya, bahkan ya cuma 20 detik. Dan immortality-nya 10 detik. Tapi kemarin kok aku kayak ini guys ya, kayak melihat efek ini tuh bertahan selama 30 detik guys. Atau ini emang 10 detik imun terhadap immortal dan 20 detiknya imun terhadap silent stun dan juga knock away gitu guys ya. Mungkin aku pun nggak tahu, jadinya ini total 30 detik gitu guys ya. Sedangkan untuk di glory prestige ini kalau nggak salah total 12 apa ya, divine, yep, divine level 5 cuma 12 detik guys, invisible 12 detik ya. Sebenarnya dua-duanya sama bisa mengcounter morpho gitu, cuman ini lebih bagus karena invisibility nya 12 detik, sedangkan yang tadi immortality cuma 10 detik gitu guys ya, yang Enchantress ya. Dua-duanya bagus lah ya dalam kemampuan masing-masing gitu guys. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf ya banyak kekurangan, dan jangan lupa nanti akan live ya kalau rencananya nggak gagal ya guys ya, atau mungkin nggak ketabrak event tertentu di real life ya guys ya. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys. Dan sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye bye.